jalan, nah. Dongge lari ke depan. Siwel di kembang ini, nah. Siwel dari mulai lesai tadi. Ish. Apa benar ini pacu jawi ini merupakan tradisi masyarakat sini yang sudah didapati semenjak puluhan bahkan ratusan tahun? Benar sekali, karena ini adalah atraksi budaya yang diciptakan oleh nenek moyang pada zaman dulu kala. Kalau menurut dari yang tua-tua, dari penghulu-penghulu yang dikatakan oleh nenek mama, itu ceritanya berasalnya dari Kenagarian Pariangan. Itu diciptakan pada zaman dulunya oleh Datuk Tante Jokor Hanum. Bagaimana kesan anda terhadap pacu jawi ini? Ini pertama kali saya ke sini dan memang di Malaysia memang tidak. Untuk bisa ikut pacu jawi ini apa aja persyaratan jawi itu? Ya kalau persyaratan jawinya nggak banyak pak, cuman kalau kadang-kadang ada dikasih obat lari. Gitu. Bisa menjadi seorang joki pak? Keahliannya gitu juga pak, kita belajar dari kecil, sama dengan sekolah ini kan, belajar dari A sampai ke B gitu, kalau jadi anak joki nah sampai bisa. Berapa lama bapak butuh waktu untuk bisa menjadi seorang joki pak? Paling-paling 2 hari dah. 2 hari atau 3 hari kan.